madrasah. Apa itu madrasah? Oke guys, madrasah adalah kata dari bahasa Arab yang artinya sekolah. Eits, tunggu dulu. Tapi madrasah beda dengan sekolah lainnya. Madrasah dikhususkan untuk umat muslim sebagai sekolah yang kurikulumnya tidak hanya mata pelajaran umum saja loh, seperti bahasa Indonesia, matematika, ataupun yang lainnya. Tetapi juga ada mata pelajaran keislaman seperti akidah akhlak, Al-Quran hadis, bahasa Arab, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja ya guys, saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus memilih belajar di madrasah. Oke, simak ya. Pertama, karena madrasah mengajarkan kita tidak hanya unggul dalam hal intelektual saja, tetapi juga mendidik kita untuk bisa menjadi seorang muslim yang berintegritas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Ini jamnya siapa? Mungkin punya yang jatuh tadi. Wah, rezeki nomplok nih kalau dijual. Kamu jangan gitu dong. Kamu gak dengar kata guru. Katanya apa? Kalau nemukan barang yang bukan milik kita, kita harus kembalikan ke orang yang berhak. Kita kembalikan ke orangnya aja. Kamu lagi cari apa? Nah, itu kan punya aku. Iya, ini mungkin. Iya, tadi jatuh. Jatuh tadi sama. Kebetulan kami lewat. Terima kasih. Iya. Perkenalkan nama saya Ria. Saya Naila. Aku Nanda. Oke, dan alasan yang kedua adalah madrasah mengandung 4 dimensi, yaitu 1, dimensi pikir atau kognisi. Murid di madrasah ditantang agar bisa berpikir kritis dan cerdas. Contohnya kayak gini nih. Dan yang kedua adalah dimensi hati atau spiritual. Murid di madrasah diberi penerangan dalam hati untuk terus berorientasi dalam hal spiritual. Contohnya kayak gini guys. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi rasa atau estetika. Jadi, murid di madrasah dididik untuk terus dan selalu bersikap mulia. Contohnya, kayak gini guys. Oke, dan dimensi yang keempat adalah dimensi raga atau fisik. Jadi, di madrasah melahirkan murid yang sehat secara fisik. Contohnya, kayak gini guys. Baik guys. Karena madrasah melahirkan generasi yang bisa berbicara bahasa Arab dan Inggris serta pandai membaca dan menghafal Al-Quran loh. Eits, tunggu dulu, tidak hanya itu. Madrasah juga bisa berkompetisi di dunia internasional. Misalnya melalui KSM, Olimpiade, Lomba Olahraga, Kepramukaan, Lomba Keagamaan, dan salah satunya yang sekarang ini yaitu kompetisi Vlog Madrasah. Jadi, teman-teman gak usah ragu lagi ya untuk memilih madrasah menjadi tempat menuntut ilmu kita. Oke, semoga madrasah menjadi sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hadza kullu syai'in min. Thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.